Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'lim halaman 38. Pasal. Ini mungkin pasal ke-8 atau berapa? Udah jauh kita perjalanannya ini. Udah separuh mungkin. Oh, bukan separuh, udah 2/3 kan? 38, 48. 10 halaman lagi insyaallah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini pasal ke-10. Tinggal 3 pasal lagi. 13 pasal semua. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun fil istifadati. Ini satu pasal pada istifadah, pada mencari faedah. Alif sinta talab, nah, istifadah, pada mencari faedah. Mencari manfaedah. Mana mencari faedah? Mencari tambahan, mencari manfaat ilmu. Setiap waktu dalam keadaan mencari ilmu. Wa yanbaghi ay yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin. Dan sepantaslah bahwa adalah pencari ilmu itu mustafidan, mencari faedah ia. Mencari faedah ia, mencari tambahan ia. Fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu kita ada tambahan ilmu. Hatta yahsula lahul fadlu, hingga hasil baginya si talib oleh kelebihan, kelebihan, kesempurnaan. Nah itu, setiap hari ada tambahan. Cuma cara menambahnya bagaimana? Watariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratan, mihbaratun. Watariqul istifadah, dan bermula cara mendapatkan tambahan, cara mendapatkan faedah ilmu. Ayyakuna ma'ahu, bahwa adalah bersamanya si talib fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Mihbaratun, itu tinta. Tinta, ini tinta zaman dulu kan, bukan pulpen yang plus tinta, ada tinta khusus, ada bulu ayam itu kan, dicelup nulis. Nah, jadi sebelum saya baca, jelaskan dulu. Maksud beliau di sini, kita enggak disebut santri hingga dalam kantong kita selalu ada buku kecil, ada pulpen. Di mana kita duduk dengan para tokoh-tokoh, para ulama, apapun yang kita dengarkan, yang kita belum tahu, nulis. Nulis ya, nah, itu maksudnya. Kalau enggak ditulis, ya lupa lagi. Faedah-faedah yang kita dengarkan dari para guru, tulis. Nah, itu maksudnya. Qotariqul istifadah, bermula cara mendapatkan faedah. Ayyakuna ma'ahu, bahwa adalah bersamanya si talib. Fi kulli waqtin, dalam setiap waktu itu. Mihbaratun, ada tinta. Isim yakuna, mihbaratun. Hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiyati. Hatta yaktuba, hingga bahwa mendengar ianya si talib, menulis ianya si talib. Ma yasma'u, akan apa yang mendengar ia. Hingga menulis ia, ma yasma'u, akan apa yang ia dengar, yang mendengar ia. Minal fawaidil ilmiyati, dari faedah-faedah ilmu. Ilmiyati naik kepada fawaid, dari faedah-faedah al-ilmiyah, yang berkaitan dengan ilmu. Nah, itu makna ilmiyah, faedah-faedah ilmu. Tulis. Kenapa harus ditulis yang setiap yang kita dengar, yang bagus-bagus? Qila, dikatakan orang, man hafiza farra apa karra? Farra. Apa ini maksudnya? Farra, berlari. Barang siapa yang menghafal, ya berlari ya. Apa maksudnya? Oh, benar. Man hafiza farra. Barang siapa yang menghafal, ya farra. Niscaya lari. Bukan ia yang lari. Ini failnya takdir.
Atau lari iya enggak apa-apa, namanya juga syair kan. Man hafiza fara, barang siapa yang menghafal iya nisya lari iya. Makna lari iya bukan orangnya yang lari. Asalnya begini, barang siapa yang menghafal iya nisya larilah oleh hafalannya. Nah, kita menghafal banyak hal kan, tapi hafalan itu kan bisa lari. Hari ini kita hafal, 3 hari kemudian lupa lagi. Mau ingat lagi kadang enggak ketemu-ketemu, enggak ketemu-ketemu. Itu maknanya. Man hafiza fara, barang siapa yang menghafal iya fara, larilah oleh hafalannya bisa lari. Wa man kataba syai'an qarra, dan barang siapa yang menulis ia akan sesuatu qarra. Ini tetap ianya sesuatu yang ditulis. Barang siapa yang menghafal ia nisya lari ianya hafalan. Waman kataba, barang siapa yang menulis ia akan sesuatu qarra, tetaplah oleh tulisannya, tetaplah oleh sesuatu yang ditulis. Kalau tulisan enggak hilang, nah makanya kata beliau senantiasa bersama kita ada buku dan pulpen untuk menulis. Waqila, dan dikatakan orang, al ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal, bermula ilmu, ya ini kata akil nih, ilmu yang sebenarnya, ilmu yang sempurna, ilmu yang sebenarnya itu ma sesuatu, yu'khadhu yang diambil akan dia sesuatu, min afwahir rijal dari mulut-mulut para tokoh, rijal ini para tokoh, para ulama, para pembesar, lelaki sejati. Nah, al ilmu bermula ilmu itu mah sesuatu yukhadu yang diambilkannya sesuatu min afwahir rijal dari mulut-mulut para lelaki, mulut para tokoh. Ilmu itu bukan yang kita dapat dari kitab katanya. Punya kitab banyak. Kalau enggak ada yang baca kan enggak keluar kan? Enggak ada ilmunya. Kita baca sendiri mending kalau pemahamannya benar. Maka hakikat ilmu, ilmu yang benar itu kita ngambil langsung dari orang. Walaupun baca kitab, artinya kita punya guru. Itu kan kalau kita ngambil dari mulut berarti kan suara. Suara berarti kan kita dengar. Sesuatu yang kita dengar bisa saja pergi, makanya perlu ditulis. Kenapa ilmu yang sebenarnya sesuatu yang diambil akan dia dari mulut para laki-laki? Ya, laki-laki yang pintar maksudnya, yang alim. Li'annahum yahfaduna ahsana ma yasma'un. Li'annahum, karena sungguh mereka para rijal. Afwah tadi jamak taksir. Li'annahum, karena bahwa sungguhnya para rijal, para tokoh tadi, yahfadun, mereka menghafal. Ahsana ma yasma'un, akan yang paling baik dari apa yang mereka dengar. Ahsana ma, akan yang paling baik dari ma yang mereka dengar. Kalau barang itu, karena mereka itu yahfadun, mereka menghafal ahsana ma, akan yang paling baik ma dari ma yang mereka dengar. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ahsana ma yahfadun, akan yang paling baik dari apa yang mereka hafal. Kesimpulannya para tokoh pasti akan menyampaikan yang terbaik, yang paling baik yang mereka dengar pasti mereka hafal karena merasa penting dihafal mereka. Dari apa yang paling baik yang mereka dengar, mereka hafal. Mereka akan mengatakan yang paling baik dari hafalannya tadi atau dari yang dia udah paham. Pasti akan disampaikan kepada kita. Makanya kita belajar kepadanya. Nah itu, i'rabnya zahir. Annahum yahfaduna ahsana maf'ul yahfadun ahsana mudaf ma mudaf ilaih. Si mausul kan? Yasma'un. Yaqulun ahsana ma yahfadun. Siapa saja boleh menawar. Wasami'tu Syekh al-Adib al-Ustadz Zainal Islam al-Ma'ruf bil Adib al-Mukhtari. Sami'tu, dan saya telah mendengar Syekh akan Syekh al-Adib, seorang ahli adab, al-Ustadz seorang ustaz, Zainal Islami hiasan Islam, al-ma'rufa yang dikenal, bil adibil muhtar. Nah, adibil muhtar, berkatalah oleh Syekh Adib al-Muhtar. Yaqulu, ya, berkata ia, aku mendengar akan Syekh yaqulu, berkata ia Syekh yaqulu maf'ul sami'tu.
Kami itu sering maf'ulnya jumlah. Ya. Apa kata Syekh Adibil Mukhtar? Qala Hilal ibn Yasarin. Berkatalah oleh Hilal ibn Yasar. Sahabat Nabi berarti ini. Ra'aitun Nabiya, aku telah melihat akan Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam yaqulu li ashabi syai'an minal ilmi wal hikmati. Ra'aitu, aku telah melihat akan Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam yaqulu, berkata ianya Nabi li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya Nabi, akan apa Nabi katakan syai'an, akan sesuatu, mengatakan ianya Nabi li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya, akan sesuatu minal ilmi wal hikmah, dari ilmu dan hikmah. Artinya Nabi menjelaskan ilmu, menjelaskan hikmah kepada para sahabat. Fakultu ya Rasulullah, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'id lima kulta. Ya Rasulullah, wahai Rasul, a'id, ulang olehmu, a'id, amar dari a'ada, yu'idu i'ada, a'id, akrim, a'id, ulang olehmu ya Rasul, li bagiku, ma kulta, akan apa yang telah engkau katakan lahum, bagi mereka. Coba ulang lagi ya Rasul. Ya, ini ketinggalan nih sahabatnya kan, nggak nulis. Ulang olehmu bagiku, akan apa yang telah engkau katakan bagi mereka ya Rasul. Faqala li, maka berkata oleh Rasul bagiku, hal ma'aka mihbaraton, adakah bersamamu tinta? Hal ma'aka mihbarah, adakah bersamamu itu tinta? Fakultu, maka aku berkata, ma ma'i mihbaratun, tidaklah bersamaku itu tinta, enggak punya tinta. Ya, jarang kita dengar hadis begini. Faqala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi berkata, ya Hilalu, wahai Hilal. Ya Hilalu, wahai Hilal, la tufarikil mihbarah. Mihbarah atau mahbarah mungkin bacanya. Mahbaratun, mahbaratun, mihbarah. Ya Hilal, wahai Hilal, la tufarikil mahbarah atau mihbarah. Jangan engkau meninggalkan akan tinta. Fa innal khaira fiha, karena sesungguhnya kebaikan itu, fiha, ada dalamnya tinta. Karena sungguhnya kebaikan itu, fiha, padanya tinta, wa fi ahliha, dan pada ahlinya tinta. Ini pada ahlinya tinta, orang yang punya tinta. Kalau dia mau menulis yang baik-baik. Ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Wa wasa sadru syahidu Hisamuddin ibnahu, dan telah berwasiat oleh sadru syahid. Ini enggak usah diartikan, memang nama orang aja udah. Dan telah berwasiat oleh sadru syahid. Siapa sadru syahid itu? Hisamuddin. Akan siapa beliau wasiat? Maf'ul. Ibnahu, akan anaknya. Apa anaknya? Siapa anaknya? Syamsuddin. Syamsuddin. Apa isi wasiatnya? Ayah fadha kulla yawmin yasiran minal ilmi wal hikmah, bahwa menghafat ianya anak kulla yawmin, dalam setiap hari. Ayah fadha kulla yawmin, bahwa menghafat ianya anak kulla yawmin, setiap hari, yasiran, akan sedikit, minal ilmi wal hikmah, dari ilmu dan hikmah. Wahai anakku, hafallah sedikit ilmu setiap hari. Fa'innahu yasirun, fa'innahu. Maka bahwa sungguhnya sesuatu yang sedikit tadi. Fa'innahu, maka bahwa sungguhnya yasiran. Maka bahwa sungguhnya yang sedikit.
Fa'innahu, maka bahwa sungguhnya. Sedikit dari ilmu, maka bahwa sungguhnya. Bahwa sungguhnya, sungguhnya ilmu yang sedikit. Itu yasirun, itu memang sedikit. Wa'ang karibin yakunu kasiran. Dan dari waktu dekat, yakunu ada ianya yang sedikit, itu kasiran, jadi banyak. Ya, hafallah sedikit ilmu setiap hari, karena sungguhnya yang sedikit itu memang sedikit. Sekarang sedikit. Wa'ang karibin, dan dalam waktu dekat, yakunu ada ianya yang sedikit, itu kasiran, menjadi banyak. Nah, itulah. Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Nah, itu. Nah, itu. Nah, itulah pentingnya pulpen dan buku. Washtara Isam ibn Yusuf qalaman bidinarin, dan telah membeli oleh Isam ibn Yusuf. Washtara, telah membeli Isam ibn Yusuf oleh Isam bin Yusuf qalaman, akan satu pena, bidinarin, dengan satu dinar. Liyaktuba ma sami'a fil hali, agar menulis ia, lamkai liyaktuba, agar menulis ia, ma ya sami'a, akan apa yang ia dengar, fil hali, pada waktu itu juga. Nah, ini Ustaz Isam luar biasa. Membeli oleh Ustaz Isam bin Yusuf akan satu pena. Beliau membeli satu pensil dengan harga satu dinar. Kalau sekarang satu dinar sekitar 4 juta. Satu dinar. Nah, sekitar 3 gram kah? Satu dinar, satu koin dinar. 4 juta beli pensil, gara-gara lupa bawa pensil. Mendengar sesuatu yang berfaedah, pengen nulis, enggak ada pensil. Ada pensil 4 juta, enggak apa-apa. Beli. Nah, itu pentingnya. Itu maksud beliau. Liyaktubama ya sami'a, agar menulis ia akan apa yang ia dengar, filhali, pada waktu itu juga. Nah, darurat nih. Mungkin yang jual juga ngambil kesempatan, kan? Ada rapat penting, ada kajian penting. Enggak ada pena. Ada yang jual pena satu dinar, beli. Nah, itu. Fal umru kasirun, maka bermula umur itu pendek. Wal ilmu kasirun, dan bermula ilmu itu banyak. Umur pendek, ilmu banyak. Kalau buang-buang umur, enggak dapat ilmu. Fal umru kasirun, maka bermula umur itu pendek banget. Enggak banyak. Paling lama kita hidup 60 tahun. Itu juga udah enggak jelas, kan? Sudah 70, udah enggak ngerti apa-apa. Enggak bisa ngaji mungkin. Fal ilmu kasirun, ilmu itu banyak. Fayam bagi alla yadhi'al awqati wassa'ah. Fayam bagi alla yudhayyi'al awqati wassa'ati. Maka sepantaslah bahwa, maka sepatutlah bahwa, la yudhayya, tidak menyia-nyiakan ia. Dayya'a. Alla yudhayya, bahwa tidak menyia-nyiakan ianya santri. Al-awqati, akan waktu-waktunya. Wasa'ati, dan akan jam-jam. Setiap waktu, setiap jam yang kita lewati, hendaklah jangan sia-sia. Jangan kita anggurkan, kita kosongkan. Kita gunakan kepada hal yang tidak sepantasnya. Ya. Wa yaghtanima layali wal khalawat, dan menggunakan ia akan malam-malam. Layali ya maf'ul yaghtanima. Yaghtanim khamsan qabla khamsin. Wa yaghtanima, dan menggunakan ia, menggunakan dengan baik ia, al-layali, akan malam-malamnya, wal khalawat, dan akan akan kekosongan-kekosongan, khalawat, kesunyian. Sunyi, kesunyian. Khalawat itu bersunyi-sunyi, kan?
menggunakan ia akan malam-malamnya dan akan waktu-waktu sunyinya. Nah, artinya intinya setiap waktu kosong kita isi. Ani an Yahya bni Muaz. An Yahya bni Muaz Ar-Razi, dari Yahya bin Muaz Ar-Razi. Apa kata beliau? Al-lailu tawilun, malam itu panjang. Al-lailu tawilun, malam itu panjang. Bukan hanya malam Minggu yang panjang, eh? Malam yang lain juga panjang. Ada yang bilang malam Minggu malam panjang, eh? Ternyata enggak. Menurut Yahya ini semua malam itu panjang. Al-lailu tawilun, malam itu panjang. Fala tukassirhu bimanamika, maka jangan engkau pendekkan akannya malam. Bimanamika, dengan tidurmu. Fala tukassirhu, maka jangan engkau pendekkan akannya malam. Dengan tidurmu. Malam itu panjang, waktunya banyak. Jangan banyak digunakan untuk tidur. Nah, itu artinya isi belajar. Ya. Ada tambahan belajar di malam hari. Masya Allah, ini kalau kuat kita luar biasa. Wan naharu mudion, dan siang itu bercahaya. Wan naharu mudion, dan siang hari bermula itu. Dada, dan siang itu bercahaya terang. Fala tuqaddirhu bi asamika. Fala tuqaddirhu bi asamika, maka jangan kau kotori. Engkau bikin keruh, kadurun keruh. Fala tuqaddirhu, maka jangan engkau keruhkan akannya siang. Biasa mika, dengan dosa-dosamu. Jadi dosa itu kegelapan. Ad-dulmu dulmun, kan gitu. Ad-dulmu dulumatun yawmal kiamah. Kedzaliman itu menjadi kegelapan di hari kiamat. Jadi dosa itu seolah-olah keruh. Air itu bening, jangan engkau kacaukan dia hingga keruh. Itulah bahasanya. Siang itu bercahaya, jangan sampai kau buat kotor dia dengan dosa-dosa. Wayam bagi ayah tani masyuyuha, dan sepantaslah bahwa tadi yang tadi masih artikan apa? Di atas. Menggunakan dengan baik ia akan malam-malam, kan? Ini menggunakan dengan baik ia akan para guru, ya. Wayam bagi ayah ketani masyuyuha, dan sepantaslah bahwa ayah ketani ma. Menggunakan dengan baik ia akan para guru. Mumpung ada guru, maksudnya. Mumpung ada guru, ya. Cari manfaat sebanyak-banyaknya dari guru. Wayam bagi ayah ketarima, nggak tahu arti yang lain yang paling mantap. Ya, ketarima khamsan, kan gula, gunakan yang lima sebelum yang lima, kan? Hidupmu sebelum matimu, ketarima itu. Wayam bagi ayah ketarima, sepantasnya oleh bahwa menggunakan ia, menggunakan kesempatan ia asyuhah akan para guru. Asyuhah guru-guru tuo, ya, syekh, ya. Guru-guru tuo. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi, katanya berkah itu ada bersama orang-orang tua, guru-guru tua. Ya, kenapa? Karena mereka lebih terdahulu waktunya, lebih banyak pengalamannya. Wa ayastafida wa yastafida minhum, dan bahwa mencari faedah ianya si santri minhum, dari para syuyukh tadi. Wa yastafida, dan bahwa mencari faedah ia dari mereka para guru, para syuyukh. Kenapa? Mumpung ada guru harus digunakan, diambil ilmunya dengan baik. Karena walaisa kullu ma fata yudraku, dan tidaklah setiap yang hilang ia. Walaisa kullu ma fata, dan tidaklah tiap-tiap ma fata yang hilang ia, yang luput ia, itu yudraku, itu didapati akan dia.
Tidaklah setiap ma yang hilang ia, yang luput ia itu yudraku bisa didapati akan ianya ma. Enggak semua yang hilang bisa ditemukan kembali. Nah, kadang ada benda kita hilang bisa kembali, ada juga yang enggak. Ilmu kalau udah hilang enggak kembali lagi. Makanya begitu meninggal seorang ulama, ilmu yang ada bersamanya akan tenggelam juga kan. Kalaupun beliau meninggalkan kitab-kitab, tapi enggak mungkin semua yang pengetahuannya ditulis dalam kitab, enggak. Enggak semua ilmu bisa ditulis. Dan tulisan juga kadang tidak selalu bisa mewakili ucapan nih. Ini tuh. Nah itu. Kama qala ustazuna Syekhul Islami, sebagaimana telah berkata oleh guru kami Syekhul Islami fi masyikhati, pada guru-gurunya guru kami. Kama qala ustazuna, sebagaimana berkata oleh ustaz kami, siapa beliau? Syekhul Islami fi masyikhatihi, pada guru-gurunya ustaz kami. Oh, masyikhah ini nama kitab nih. Kama qala, sebagaimana berkata oleh guru kami Syekhul Islam fi masyikhatih, dalam kitabnya. Masyikhatih itu dalam kitabnya, dalam masyikhnya. Masyikh nama kitab, dalam kitabnya ustaz kami. Apa bunyinya? Kam min syekhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhartu wa mastakhartuhu. Kam min syekhin kabir, berapa banyak dari guru-guru yang besar, berapa banyak dari syekh-syekh yang besar, besar dalam ilmu dan kelebihan, adraktuhu, yang telah aku dapati, yang telah aku temui akannya syekh. Adraktu, aku menemui, aku dapati akannya syekh. Wa mastakhartuhu, dan tidak aku ambil kebaikannya. Wa mastakhartu, dan tidak aku cari kebaikan akannya syekh. Istakhartu, aku mencari kebaikan. Dan tidak aku cari kebaikan hu akannya syekh, maksudnya darinya syekh. Maknanya begini. Berapa banyak guru-guru besar, ulama-ulama besar, besar ilmunya, besar kelebihannya, adraktu, yang aku temui, tapi sayang aku dulu enggak belajar. Meninggal dia, meninggal pula ilmunya. Wa mastakhartuhu, dan aku tidak mencari kebaikan pada dia. Di kampung kita ada ulama meninggal, ya udah hilang ilmunya. Orang-orang kampung lain datang ke situ belajar kan. Nah, itu karena ulama itu di kampung kita, kadang kita kurang menghargainya, meninggal. Nah, itu. Kan banyak pondok-pondok yang belajar bukan orang kampung. Kan orang kampung situ, di sini lumayan. Tempat-tempat lain banyak pondok yang mondok bukan orang kampung situ. Orang yang jauh mondok ke sini. Orang kampung yang tempat ada pondok mungkin mondok ke tempat lain kan. Sehingga banyak orang yang kadang kurang menghargai tokoh-tokoh tempatan. Padahal harus dimuliakan, diambil ilmunya. Ya, lanjut. Wa aqulu ala hadzal fauti munshi'an hadzal baiti. Wa aqulu, dan aku berkata, ala hadzal fauti, atas ini kehilangan. Wa aqulu, ini kata pengarang kitab. Wa aqulu, dan aku berkata, ala hadzal fauti, atas ini kehilangan. Munshi'an hadzal baita, hal karena aku itu yang menasyidkan, yang membuat. Munshi'an, hal karena aku yang membuat hadzal baita, akan ini bait. Ini dalam kitab ada tambahan syi'run ya, kitab saya enggak ada. Wa qulu ala hadzal fauti, dan saya mengatakan di atas ini kehilangan, tadi kehilangan para tokoh.
munsian hal kadang saya itu yang membuat hadal baita akan ini bait. Syi'arun juga boleh, dianya ini bait, itu satu syi'ar ya. Apa bunyi syi'arnya? Lahfan. Lahfan ala fautit talaki lahfan. Ya. Lahfan ala fautit talaki lahfan. Wahai penyesalanku. Ya, lahfan ni syair ni. Ada huruf nida mahdhuf. Itu lahfa kita baca, bukan lahfan. Lahfa. Bukan tanwin. Alif itu alif yang dirobah dari ya mutakalim. Asalnya lahfi. Ya lahfi. Lahfa wahai penyesalanku. Ala fautit talaki. Di atas kehilangan bertemu. Talaki bertemu. Jadi faut luput ya. Luput maknanya tidak kan? Wahai penyesalanku ala fautit talaki. Di atas hilangnya kesempatan bertemu. Bertemu dengan guru-guru besar. Lahfa wahai penyesalanku. Ma kullu ma fata wa yafni yulfa. Dan ma kullu ma. Tidaklah tiap-tiap ma yang telah hilang ia. Wa yafni. Dan fana ia. Itu yulfa. Itu didapatkan akan ianya ma. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Wayafna, ya, wayafna bacanya. Yafna di dianya enggak ada titik yang benar. Kitab saya ada titik. Ma kullu ma fata wayafna yulfa. Tidaklah tiap-tiap ma yang telah luput ia wayafna dan fana ia rusak ia yulfa majhul itu didapatkan akan dia. Tidak semua yang hilang bisa didapatkan kembali. Salah satunya ilmu yang sudah hilang. Penyesalan. Dan penyesalan itu tidak lagi berguna kan? Walaupun kita sesali kan enggak ada lagi. Kita enggak belajar, ulama udah meninggal. Penyesalan kita sungguh tak berguna. Nah itu. Lahfa ala fautit talaqi lahfa. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Talaqi, bertemu. Ya. Wahai penyesalanku atas hilangnya kesempatan bertemu talaki, bertemu para tokoh, bertemu para ulama. Bukan bertemu foto-foto doang. Kan ada juga orang yang suka ziarah kepada para ulama hanya untuk dapat foto, kemudian dipajang seolah-olah luar biasa. Saya semua ulama pokoknya itu udah pernah foto sama saya, kenal saya. Ya boleh-boleh aja sih, gak apa-apa. Tapi tujuannya bukan itu. Ilmunya. Ambil ilmunya. Munsyian, membuatkan. Nah, munsyian hal keadaan aku, fa'il na'a, hal kepada fa'il aku lu. Hal karena aku itu yang membuat akan ini bait. Jadi saya membuat satu bait syair yang berkenaan dengan kehilangan para tokoh. Nah, inilah bunyinya. Lahfa ala fautit talaki lahfa. Kam syaihin kabirin di situ kedudukannya apa? Kam mubtada. Kam khobariyah mabni atas sukun pada mahrafa mubtada. Bukan kam istifham ini. Atau istifham juga boleh, tapi istifham khobari. Jadi istifham, kam ada dua. Ada kam khobariyah, ada kam istifhamiyah. Jadi kam di sini bukan bertanya. Bermula berapa banyak? Nah, banyak banget. Nah, itu maknanya. Mana tadi? Mana tadi hilang di kitab saya. Suka hilang. Batan.
Mana tadi kam? Tadi ada ketemu. Kam min syaikhin, berapa banyak dari guru-guru besar? Nah, jadi seolah-olah begitu. Kalau kita balik lagi, banyak banget guru-guru besar yang saya sudah menemuinya, tapi saya enggak belajar padanya. Nah, kam khobariyah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kan itu? Kam khobariyah. Bacanya kam. Ya, kam boleh, kam men juga boleh. Kan ini ya, kam boleh. Kam sukun enggak? Kam min. Kayak idgham itu, mim ketemu mim. Kam min. Kam min syaikhin kabirin. Tulisannya tetap kam. Ini idgham doang. Idgham apa? Idgham mimi. Ya. Mim sukun ketemu mim enggak? Idgham mimi. Yudraku. Walaisa kullu mafata yudraku. Tidaklah setiap yang hilang itu bisa didapati. Mana titiknya kitab ini? Pasal baru lagi mana? Halaman sebelah sana. Satu lembar lagi. Nah, ayo kita bergerak lagi, lanjut. Gak apa-apa, biar khatam sebelum ujian. Ntar tinggal ngulang-ulang aja, maknanya udah ada. Wa qala qala Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, berkatalah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Iza kunta fi amrin, iza kunta fi amrin, apabila adalah kamu itu dalam satu perkara, apabila adalah kamu itu fi amrin dalam satu perkara, maknanya kamu pengen mencapai satu urusan, satu perkara, fakun fihi, maka adalah kamu itu dalamnya perkara, fakun fihi, maka jadilah kamu, adalah kamu itu fihi dalamnya perkara, maka teruslah laksanakan itu dengan semangat, jangan menganggur, itu makna fakun. Maka adalah kamu itu dalamnya perkara, hendaklah kamu selalu dalam usaha untuk mencapai perkara tadi. Ya. Jangan berpaling, jangan melupakan. Wa kafa bil i'radi an ilmillahi ta'ala khazyan wa khasara. Dan cukuplah oleh berpaling bil i'radi bi ziyadah i'radu fa'il kafa. Kafa bil i'radi. Cukuplah oleh berpaling an ilmillah dari ilmu Allah Ta'ala khazian sebagai kehinaan wa khasara dan kerugian. Tamnya. Nisbah kehinaan dan kerugian. Jadi kata beliau begini. Apa kata Sayyidina Ali? Iza kunta fi amrin, bila adalah engkau itu dalam satu urusan, khususnya urusan ilmu kan? Bila engkau sedang mempelajari satu ilmu, fakun fihi, maka adalah kamu itu dalam ilmu, terus pelajari sampai paham, sampai dapat, jangan meninggalkannya. Kenapa? Kafa bil i'radi, cukuplah berpaling dari ilmu Allah nisbah kehinaan dan kerugian. Artinya kalau kita berpaling meninggalkan ilmu yang sedang kita pelajari, sementara itu ilmu Allah, kita akan terhina, rugi, ya, minimal rugi. Artinya berpaling dari ilmu Allah itu sungguh rugi. Nah itu maknanya. Wasta'idz billahi minhu, dan berlindunglah kamu kepada Allah minhu, darinya berpaling. Darinya berpaling meninggalkan ilmu. Tiba-tiba kita udah mau pindah, enggak mau ngaji lagi misalkan. Berlindung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku akan meninggalkan pondok. Nah, ta'awudnya. Wasta'idz billahi minhu. Berlindunglah kamu kepada Allah minhu, darinya berpaling. Lailan wa nahara, pada malam dan pada siang hari. (Tuh)
Udah. Itu aja, itu halaman. Ada pertanyaan? Itu. Nah. Mana tadi waqfakun fi kafa bil i'radi. Khazian enggak apa-apa, fa'lan, khazian. Kita kiyah fa'ala yaf'ilu fa'lan. Khazian. Rama yarmi ramyan. Khazian. Atau untuk pasti harus lihat kamus itu kalau selasi. Terus ya kasar. Ya, kasar. Kalau itu sering kita dengar di Quran. La yazidul zalimina illa khasara. Kan gitu? Surat apa? Wa la yazidul zalimina illa khasara. Itu. Wa minal laili. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau enggak salah ayat di sebelum itu tentang wakulnya. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Khasara. Khizyan. Khizyan. Nah, ada juga ayat Quran kan? Khizyun fid dunya wal akhirah. Khiz. Ya, mudah-mudahan khizyan. Kasrah. Apa ayat yang ada khizyan? Nah. Harus hafal Quran. Wallahu a'lam bisawa ilaihi al-marji' wal ma'ab.